Sebenarnya pemimpin-pemimpin kita bila lepas mereka sudah tidak lagi bertanding pilihan raya dan tidak lagi jadi memegang jawatan dalam kerajaan, mereka cuba nak olahkan pentadbiran tu ikut selera masing-masing. Sebab itu saya bila saya dah tidak lagi jadi Menteri Besar Perak, saya pergi duduk Kuala Lumpur dan saya tidak campur langsung. Saya tak komen langsung pun. Jadi sepatutnya kalau kita ada perkara-perkara yang kita rasa perlu diperbaiki, kita bisik saja dengan pentadbiran. Ya? Dengan Menteri Besar, dengan Perdana Menteri yang ada hari ini. Jadi ini boleh kita suarakan. Kita kena ingat Tun Mahathir juga. Saya sebenarnya Tun Mahathir ini kepada saya lebih daripada ayah saya. Segala yang saya ada, menteri, menteri besar, semua dia yang bagi. Tapi saya rasa kecewa bila dia pergi berkempen menentang Barisan Nasional. Kerana Tun juga kena ingat, dia juga meletakkan jawatan, menangis di atas stage meletakkan jawatan. Tapi kita semua pujuk. Diketuai oleh Tan Sri Rafidah Aziz, pujuk Tun postponkan setahun. Dan bila Pak Lah menang pilihan raya, Pak Lah, kemenangan Pak Lah itu mengatasi kemenangan-kemenangan yang lain. Paling hebat, ya, kita menang paling hebat tahun 2004. Tapi tahun 2008, dengan adanya perpecahan, dengan adanya kritik-kritik daripada Tun Mahathir pada waktu itu, tahun 2008, kita hilang 5 negeri. Ya? Dan tahun 2013 kita dapat balik. Kita masih kalah 3 negeri, kita dapat balik. Jadi kepada saya, saya sangat-sangat mengharapkan yang Tun tidak akan, yalah, nak cakap pun dah terlepas dah kan, tapi sepatutnya dia tidak buat apa yang dia buat. Kerana yang mesti dipertahankan adalah UMNO. Pemimpin datang, pemimpin pergi. Tetapi UMNO, Barisan Nasional, mesti kekal. Dan kita kena ingat dulu perikatan, tidak ada PPP, tidak ada gerakan di dalam. Masa itu PAS masuk jadi Barisan Nasional. Parti-parti yang hari ini menentang, boleh join. Dan kita tubuhkan kerajaan perpaduan di negara kita ini. DAP ke kepada saya, boleh masuk, join. Jadi perpaduan. Siapa yang menang banyak kursi, dia jadi bos. Tidak ada masalah. Tapi yang penting kita kena wujudkan kerajaan perpaduan demi kesejahteraan negara, rakyat dan juga kita semua. Tapi dengan itu,